Yes, finally, SPM result dah keluar dan kita dapat melihat otai-otai dan senior-senior kita upload result mereka di Facebook untuk beri motivasi kepada orang yang dapat result super bagus. Yes, dah lama aku tunggu waktu tu. Dan aku dah nampak lah orang post tu apa nasihat anda kepada lepasan SPM. Aku pun kira sebagai otai lah, dah tinggalkan sekolah lebih 10 tahun. And I have personal advice kepada orang yang stop buat apa selepas dapat result SPM. Kalau kau dalam fasa tengah mencari-cari apa yang kau mau buat and kau stop kau mau buat apa and stop mana hal tuju kau, my personal advice is pergi Form 6. Why is it because? Because tempoh pengajian Form 6 adalah singkat daripada diploma. Kau masih boleh mencari-cari apa yang kau mau and mana tahu masa kau dah jumpa apa yang kau cari, kau pun dah habis STPM. And pada masa yang sama, kau pun dah ada sijil yang bagus dalam tangan. Kalau kau stok kau mau buat apa and kau masih blur-blur pasal future and kau ambil diploma, risiko yang sangat besar. Because you need to commit on that course for 3 years. What if di tengah-tengah jalan kau rasa kau seminat dengan course yang lagi? So you are wasting 3 years of your time. Message kepada orang yang masih blur and stok kau mau buat apa, stok apa minat kau, safe first way is pergi Form 6. But of course, ini cuma cadangan, ini cuma pesanan. Bukannya arahan. Okay, kalau kau rasa kau tahu kau mau buat apa, then go ahead, pergi. Tapi kalau kau stop kau mau apa, then you know what is the answer in this video. So what do you think? Form 6 or diploma or kerja? Leave a comment here.